China Town. Tidak dipungkiri kalau Korea Selatan ini asal usulnya ya dari Cina. Dari tulisan, makanan. Wah. Ini dia gedungnya. Ada Tesla. Alhamdulillah. Tebak-tebakan. Salah satu makanan terkenal di Korea yang berasal dari Cina adalah jajangmyeon. Campong, betul. Itu dia. Nih. Jajangmyeon. Ada museumnya juga di sini. Tapi kayaknya kita enggak kesana. Nih. Situasi aja jalannya. Wah, keren guys. Boleh nih difoto nih. Mami mau foto sini. Atau nanti dibilang Kochukaru. Itu sering kita jumpai saat musim-musim masuki musim gugur. Karena pada mau buat kimchi. Nah, kita sekarang nyebrang ke apa nih Eji? Incheon? Rail? Incheon Station. Incheon Station ya. Salah satu cagar budaya di sini. Oh berarti ini anu ya gedung lama ya? Iya. Jadi berubah ya. Iya. Kita naik kereta api ya? Bukan. Kita lihat. Kita mau foto saja deh. Ini dia. Incheon Station. Incheon Station. Ada. Story-nya tuh. There are many things Incheon Station gives birth to, such as jajangmyeon. Oh, mungkin ini dulu menghubungkan ke Cina ya. Nanti kita baca dulu ya. Kenapa ini dikatakan sejarah? Jadi memang banyak orang-orang keturunan Cina yang dulu datang ke sini lewat stasiun ini. Jadi ini bisa dikatakan awal mula dari jajangmyeon, terus apa tuh barongsai, terus dia bilang dulu karena ada stasiun ini juga mereka mendirikan hotel pertama di sini. Jadi di sini memang dipertahankan untuk menjadikan sejarah karena awal mula dari kebudayaan Cina masuk ke Korea. Oh itu depannya tadi udah. Ini dari Tail. Ini jajangmyeon museum nih. Museum jajangmyeon pertama kali dikenalkan di Korea. Misamchi Mural Street. Terus Jayu Kongwon. Jayu Pak sama Jemulpo. Gedungnya Cina banget, warnanya merah dan emas. Wah, ada spot foto juga. Sekarang di sini jam 12 siang nih, tapi lagi mendung. Oh, itu ada yang jual kue-kue. Apa ya? Jajangmyeon. Hari Anna itu, Hari Anna. Ya goreng gak ya? Masih ada. Hah? Oh, belum tentu. Mau? Enggak, Mami pernah ke Hong Kong, kuitiaunya gak enak. Enak, enak kuitiau Indonesia. Ya, Hari Anna itu, Hari Anna. Oh. Oh. Oh, nasi Hainan. Tuh, souvenir souvenir. Wah. Oh, ini yang anunya ya? Museumnya ya? Kenapa antri nih? Makan, makan. Oh, ini tempat makan. Makan. Pasti enak ini. Sampai mengantri. Oh, jual guci-guci. Keren.
kelapa muda, mainan, baju-baju, kayak ini ya, apa yang warna-warni itu ya, kampung warna-warni. Mami kampung, cara itu juga kampung. Wah, nah ini sukaan mami nih, dimsum. Wah, bagus tempatnya. Wah, ini memang Cina ini terkenal dengan makanan ya. Makanannya itu sedap-sedap. Moon Cina Chinese Restaurant. Di sini kalau malam tambah rame. Tapi kalau sekarang keadaan pandemi tahu ya. Oh, masih cari cari. Mana Berita? Itu. Hah, ternyata sebelahan. Kita sampai di Fairy Tale Town atau Negeri Dongeng. Itu. Tapi masih jadi satu sama Chinatown. Iya, itu bergerak. Tuh pandanya bergerak di atas. Ini restoran Cina. Yuk, jalan-jalan yuk. Kita di Fairy Tale Village. Tempatnya gak ada mainan. Seperti kartun ya. Toko souvenir. Ini mas. Oh, gerak loh. Oh, ini dulu dan sekarang nih. Oh iya. Before after tuh. Iya. Kalau biasa ya. Wow. Wah. Tuh. Seru. Mana kebeli? Mainan semua. Oh, One Piece. Mami, mana nggak beli ini? Hah? Boleh gak dibeli? Ayo gak suka One Piece. Keren. Ada Pinocchio. Besar banget. Fairy Tale Village. Tuh muralnya Pinocchio Cafe. Bagus. Iya. Iya dah. Pinocchio lucu. Ayo. Mari kita makan es krim dulu. Enak ya? Aji boleh coba. Aji punya. Aji makan. Ayo sama mami. Sama mami sini. Gini enak. Oh, ini rumah kue. Hah? Rumah kue Hansel and Gretel. Kacamata baru. Ya baru ini. Keren banget sih. Pakai. Pakai lah. Kan ada itu bol. Jadi adalah keterangan untuk orang buta dan untuk orang tuli. Jadi kalau dipencet ini ada suaranya, ada huruf Braille-nya. Wah, bagus ya. Di tempat parkirnya.